Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Daily. Jadi menjelang perilisan MIUI 13 di bulan Agustus mendatang, bulan depan, jadi udah mulai banyak banget nih bermunculan bocoran-bocoran tampilan dan juga fitur-fitur baru yang ada di MIUI 13. Salah satunya yang menarik banget adalah MIUI 13 ini punya fitur ekspansi RAM yang udah dimiliki oleh brand kompetitor. Kalian tahu sendiri ya, ada Oppo sama Vivo. Apa mungkin ya Xiaomi ini kepancing buat ikut-ikutan? Oke, kalau gitu tonton video ini sampai habis, kira-kira gimana nih detailnya? Di antara inovasi-inovasi MIUI 13, tersemat fungsi ekspansi virtual RAM. Menurut rumor, fungsi itu akan menambah kapasitas RAM sebesar 3GB, atau mungkin bahkan lebih nih. Akan menguntungkan para pengguna Xiaomi di berbagai kelas, mulai dari entry, mid-range, hingga flagship. Singkatnya, fungsi ini akan memperluas RAM dengan mengambil sejumlah kapasitas dari memori internal, sehingga menjalankan banyak aplikasi bisa lebih lancar lagi nih. Terlebih jika kapasitas RAM bawaannya sudah besar. Ekspansi RAM ini tidak bersifat permanen, maka bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan jika perlu, yang nantinya bisa ditemukan di menu pengaturan smartphone Xiaomi. Menurut salah satu sumber, MIUI 13 versi final akan diluncurkan antara pertengahan hingga akhir Agustus mendatang. Dan sampai saat ini, smartphone Xiaomi yang diketahui akan menerima MIUI 13 adalah Xiaomi Mi Pad 5, Mi Mix 4, dan juga Mi CC 11, yang kemungkinan juga akan dirilis pada bulan Agustus tersebut di China. Selain itu, masih banyak fitur-fitur baru menarik lainnya. Khusus untuk tampilannya, skin MIUI 13 akan hadir dengan font dan juga animasi UI terbaru. Icon aplikasinya didesain ulang, dan wallpapernya bakalan lebih fresh, serba baru. Akan lebih banyak wallpaper dan super wallpaper terbaru, serta adanya sound effect dan touch effect yang diupdate dengan yang lebih baru. Bayangkan bakal sekeren apa nih nanti tampilannya. Untuk sistem, MIUI generasi berikutnya akan menampilkan floating window untuk gamenya. Kapan lagi nih? Di smartphone, pengguna bisa memperkecil tampilan window game atau minimize game di smartphone layaknya PC, di mana mungkin hal ini bisa menambah ruang multitasking pengguna. Menurut kami, fitur ekspansi RAM ataupun RAM virtual ini cukup membantu buat para pengguna Xiaomi, khususnya yang punya RAM pas-pasan ya. Terlebih lagi buat update-nya dari MIUI 12 ke MIUI 13, cukup signifikan dan banyak fitur-fitur barunya, dan cukup membantu juga. Jadinya kalau kita update, cukup worth it juga. Nah, aku pengen tahu nih pendapat kamu soal MIUI 13, fitur-fitur barunya dan segala macamnya. Langsung aja tulis di kolom komentar. Semoga aja MIUI 13 ini cepat masuk ke Indonesia ya. Oke, kalau gitu makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update. Sampai jumpa di Flash Daily selanjutnya ya guys. Bye!